Fintech CC 2061374. Wow, Prasar and Terror guys. Guys. 2018333. Ah, oh, CC 2039505. Aduh. Surabaya Kota, Surabaya Gubeng. Ada yang ghost di shelter Bakar Wojo guys. Ghost di shelter Bakar Wojo sambil bawa celurit. Guys di shelter Pak Kerwoja sambil bawa celurit guys, keren. Barusan pintu perlintasan kereta api di pos KAI JPL57 ditutup petugas ya. Biasanya itu sebelum kedatangan kereta api itu ada bunyi genta ya. Jikalau bunyi genta itu dua kali artinya kereta api datang dari arah jauh. Kalau bunyi genta satu kali datang dari arah dekat artinya kalau bunyi satu kali itu datang dari arah Surabaya, kalau dua kali datang dari arah selatan. Oh, ulat bulu lagi guys. Kereta api kedua ya hari ini ya, datang dari arah selatan semua ya. Dadah ulat bulu. Belokannya itu guys. Iya. Itu ada tanda S35 Semboyan 35. Masinis kereta api harus membunyikan klakson atau belnya ya, sebagai tanda keberadaan kereta api. Masih di shelter Pagar Wojo. Oke, kita nantikan kedatangan kereta api selanjutnya ya. Mudah-mudahan shelter Pagar Wojo segera difungsikan kembali ya, karena semenjak pandemi COVID-19 ini seluruh shelter ditiadakan ya, dan juga tidak terawat ya, sayang sekali ya. Mudah-mudahan segera difungsikan kembali ya guys. Oke, kita nantikan kereta api selanjutnya ya guys.
palang pintu perlintasan kereta api di JBL 57 barusan ditutup oleh petugas. Sepertinya ini kereta api Wijaya Kusuma ya guys, dari selatan menuju ke Surabaya. Kita nantikan kedatangannya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menerobos palang pintu ya, pengguna jalan raya itu ya. Tetap mendahulukan laju kereta api ya, karena potensi bahaya yang begitu besar di lintasan kereta api ya. Ada bapak membawa anak-anaknya ya, yang sedang menonton kereta api. Kereta api komuter hidung panjang, lokomotif hidung panjang itu guys. Kak komuter ya. Kita nantikan kedatangan kereta api Wijaya Kusuma ya guys. Sebentar lagi kereta api Wijaya Kusuma akan lewat guys. Itu petugas dari Dishub sedang bersih-bersih ya, bakar-bakar sampah. Palang pintu kereta api di pos KAI JBL 57 Pagerwojo barusan ditutup oleh petugas PCL ya, itu masih menggunakan oglengan tangan ya, peninggalan Belanda untuk menutup lintasan kereta api. Di pos JBL 57 ini tidak ada genta ya, untuk menandai akan ada lintasan kereta itu bunyi sirenenya yang dipakai tadi guys. Mudah-mudahan ini kereta api Wijaya Kusuma ya. Selepas itu kita pulang ya. Jadwalnya jam sekian ini kereta api Wijaya Kusuma datang ya. Itu guys. Iya. 206 ini Wijaya Kusuma kayaknya ini guys. Luar biasa ya, masinisnya tadi melambaikan tangan menyapa ya. Datang sesuai jadwal ya. Iya, kereta api Wijaya Kusuma barusan melintasi shelter Pagerwojo ya, pos KAI JBL 57 Pagerwojo menuju Surabaya itu guys. Oke, sampai di sini dulu ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat. Semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama ya guys. Amin.
Alhamdulillah pengguna jalan tadi tidak ada yang menerobos perlintasan ya. Semakin sadar aja ya pengguna jalan, karena memang potensi bahaya yang begitu besar di lintasan kereta api ya. Karena Dishub sudah memasang 100 meter sebelum lintasan itu ada rambu-rambu perlintasan kereta api. Diharapkan para pengguna jalan bisa menengok ke kiri dan lebih waspada saat melintasi lintasan kereta api, karena kita harus mendahulukan laju kereta api yang sudah dilindungi oleh undang-undang guys ya, untuk keselamatan kita bersama. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini tadi jam 4 pulang kerja, kita langsung ke shelter Pagarwojo hunting kereta api ya. Alhamdulillah kita dapat 4 kereta api ya. 2 kereta api ulat bulu, 1 kereta api komuter, dan yang keempat ini kereta api Wijaya Kusuma. Datang tepat waktu sesuai jadwal ya. Oke, dadah.